Sebab itu Tuhan kata bila kita balik dengan orang lain itu dah yang terbaik. Yalah, fa in tanaza itu yang wajib, yang yang perlu. Maksudnya itu kita kata tadi, even kalau siapa yang cinta Rasulullah seperti mencintai Allah daripada zat dia pun syirik mahabbah juga. Kena faham? Okey, sekarang ni cinta Rasulullah kerana Allah. Kerana Allah Taala. Taat Rasulullah kerana Allah, bukan kerana Rasulullah. Eh, kalau satu orang dia ikut syariat Nabi Muhammad, dia kata pasal Muhammad punya pemikiran ni terbaik, dia kata. Ada orang cakap macam ni? Ada. Ada. Bagi dia, dia ikut Islam pasal dia kata Muhammad punya product of thinking is the best among all philosophers ataupun among all the prophets, dia kata. Bagi dia, Muhammad hanyalah macam ahli fikir, ahli falsafah, dan sebab Muhammad punya produk ini yang paling baik, dan dia tak cakap itu wahyu daripada Allah. Dia mungkin follow semua sunnah Nabi, puasa hari Isnin, khamis, salat tahajud, semayang witir, salat fardu jemaah di masjid 5 waktu, semayang Jumaat asar depan. Tapi dalam hati dia, i'tiqad dia, semua ni bukan wahyu, ini hanyalah rekaan Muhammad. Apa hukum? Kafir, murtad. Na'udzubillah min zalik. Kalau dia i'tiqad daripada itu sejak awal hari dia mengucap, syahadah dia tak pernah sah. Dia kafir asli. Mestilah kita ikut Nabi sebab dia wahyu. Kerana kita i'tiqad ni wahyu daripada Allah Ta'ala. Sebab tu orang yang percaya kepada ajaran Nabi setelah dibuktikan dulu, ini kufur. Nah, kalau datang satu orang Muslim sampai kepada dia hadis, Nabi kata, "Idza waqa'a adh-dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmisuh." Kan? "Thumma liyatrahu. Fa inna fi ihda janahihi da' wa fi al-ukhra dawa'." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau masuk lalat dalam ayak, rendam. Sebelah saya ada ubat, sebelah saya ada penyakit. Dia kata, hadis ni sahih, sahih dan sahih Bukhari. Tapi tak apa, tunggu Ustaz, kita kena buat kajian saintifik dulu. Kalau betul, kita terima. Kalau tak betul, kita tolak. Apa hukum dia? Hukum dia murtad. Hukum dia murtad. Hadis, bila datang, yang wajib menyerah diri dulu. Kalau dah sabit dia sahih. Berbeza dengan, kita kena cek dulu hadis ni sahih ke tak. Ni memang wajib lah. Ni memang wajib. Kan? Kalau dah sahih, dah sabit Nabi kata, yang ni kena terima. Sama ada kita faham atau tak faham. Faham perkara kedua. Terima dulu. Terima dulu. Bukan faham dulu. Faham kemudian. Maknanya kalau satu orang sampai hadis ni kat dia dalam bahasa Arab, dia tak faham terjemahan pun. Perkara pertama dia kena buat, sebelum dia pergi cari translation, dia kena i'tiqad ni hadis Nabi. Kalau dia tak mau i'tiqad ni hadis Nabi, sampai datang translation, tak jadi. Tak sah iman. Itu maksud mahabbah Rasulullah itu. Kita kena faham kaedah iman. Kaedah kita beriman atas dasar taslim. Atas dasar menyerah diri. Kita kena Islam, menyerah diri. Menyerah diri bulat-bulat. Tanpa sebarang syarat. Bahkan kita yang patuh kepada syarat daripada pihak Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW. Itu maksud. Bukan kita yang pergi letak syarat. Ya Allah, kalau nak aku ikut apa yang suruh ni, ni syarat aku 1, 2, 3. Engkau pula buat syarat ke Tuhan, tak payah. Kan? Tak boleh lah. Macam ahli kalam. Ahli kalam dia kata hadis kalau datang dalam sahih Bukhari, sahih Muslim, fikir dulu. Fikir dulu. Datang ayat Quran, fikir dulu. Datang ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, fikir dulu. Boleh tak Tuhan istiwa? Kalau boleh, okey, terima. Kalau tak boleh, takwil. Macam mana tu? Ini kufur. Ini kufur. Kalau tidak kerana takwil yang menghalang mereka daripada jatuh dalam lembah kufuran, dah lama mereka ni kafir. Nasallallah al-afiyah. Cuma mereka tak sedar. Mereka ada niat baik, mereka ada syubhah. Ya.
Muslim tapi sesat. Ha, tapi itulah kita kata. Hakikatnya perkataan mereka tak ada beza dengan perkataan orang atheist. Kan? Orang atheist yang kata, buktikan dulu. Kan? Setengah orang datang, saya tak mau solat. Kenapa tak mau solat? Ustaz kena jawab dulu syubhat saya. Pasti hang tak solat lah hang datang syubhat tu. Cuba kalau hang solat. Tak ada syubhat. Banyak budak-budak muda kan, tak mau solat, tak mau ibadat. Kenapa? Pasti ada syubhat. Tanya dia, hang datang syubhat dulu ke tinggal solat dulu ke? Bohong, mesti tinggal solat dulu punya. Asalnya kerana maksiat. Kerana hidup berpoya-poya, tak ada ibadat. So, bila dah tinggal ibadat lama-lama, lama-lama dia rasa jauh daripada Tuhan. Lepas tu dia datang syubhat, dia kata, saya rasa Tuhan ni tak ada lah, Ustaz. Tanya dia semayang tak? Dia kata, dah lama dah tak semayang. Patutlah. Dah lama tak semayang, takkan rasa ada Tuhan. Satu anak kalau tinggal mak dia 10 tahun pun, dia rasa dia tak ada mak. Benda apa pun kalau kita dah tinggal, kita rasa tak ada. Kan? Kita ada ketua emas, tanam dalam tanah. Lama lah tinggal. Lepas tu kadang-kadang dia jumpa harta karun. Dah ketua emas kita lama dulu. Tu terus ketua emas. Apa boleh lupa? Kan? Ada barang-barang kita, kita balik beli-beli tengok. Eh, lah sama sebiji. Ada, tak buka kotak lagi. Receipt pun tak ada elok. Eh. Beli satu lagi hak baru. Lupa. Kan? Tengok Shopee kan. Oh. Sampai-sampai noh 10 kau tu hantar benda yang sama. Lah. Order sampai 10 kali. Pasal apa duk masuk wish list lama dah. Kan? Lepas tu tak check balik. Kan? Berkenan tu lama dah, dah masuk dalam wish list lama dah. Lepas tu duk tunggu berapa hari bulan apa? Ada ada discount. Main hari diskaun tu, order lagi sekali. Order lagi sekali pula, anu sekali. Jalan. Kan? Memanglah. Benda apa pun, kalau you dah lama tak berhubungan, perasaan cinta makin pudar. Ingatan makin jauh. Kan? Itulah. Itu syubhat dia pada amalan. Kan? Bukannya pada dia tu sendiri ada syubhat, tu bohong tu. Kewujudan Tuhan ni bukan benda yang boleh datang syubhat-syubhat akademik ni, bohong, tak ada. Dia mesti syubhat boleh melekat setelah fitrah dia rosak. Sebab benda fitrah, benda tak boleh. Kan, tiba-tiba orang, satu orang dia kata saya tak nampak lah, rasa macam kelabu lah mata. Tapi mata saya elok tapi saya kelabu. Mana mungkin? Kan, mana mungkin satu orang doktor kata mata elok semua tapi saya kelabu ni? Mana ada. Sama ada mata hang tak betul, atau ada something lah, benda tu kelabu ke apa. Mesti salah satu. Mana mungkin benda tu jelas depan mata, mata hang sihat, hang kata rabun. Tak boleh. Ha, kan? Mesti ada sesuatu berlaku. Tak?